Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Agama Ambon, Bapak-Bapak Hakim, Bapak Panitia Sekretaris, Fungsional, Struktural, dan seluruh ASN, PPNPN yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai ASN memulai pekan ini, bulan baru ini, tahun baru ini dengan semangat, dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ke depan selalu mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, pada bimbingan mental kali ini judul yang telah diberikan kepada kami adalah Tahun Baru Hijrah dan meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Tahun Baru Hijrah sesungguhnya berawal penetapannya ketika kegelisahan Gubernur Basrah sekarang ada di Irak, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari, ketika membuka surat-surat yang dikirim kepadanya dari Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada tahunnya. Kemudian dia membalas karena beberapa surat cuma menyantumkan tanggal dan bulan. Maka dia bersurat kepada Khalifah waktu itu Umar bin Khattab menanyakan, kenapa surat yang dikirim kepada kami tidak ada tahunnya? Surat ini yang menjadikan Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan beberapa sahabat besar. Kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan kapan dimulai tahun Islam waktu itu. Kemudian beberapa usulan muncul, tetapi singkatnya bahwa usulan Ali bin Abi Thalib yang diterima. Usulan tersebut adalah bahwa awal penanggalan kalender Islam adalah ketika dimulai sejak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah Madinah. Kemudian usulan itu diputuskan oleh Umar pada tahun ketiga pimpinan beliau, pada tahun 17 Hijrah. Jadi sejak 17 Hijrah itulah penetapan tahun Hijrah dimulai. Waktu itu bulan-bulan yang diambil adalah bulan-bulan yang sudah berlaku sebelum Islam, atau sejak saat itu adalah mengambil pada bulan-bulan yang berlaku seperti Muharram dan seterusnya, adalah bulan-bulan yang umumnya sudah dipakai oleh masyarakat Arab waktu itu. Memang ada beberapa perbedaan antara bulan Hijrah dan Miladiah. Miladiah adalah kelahiran Nabi Isa, itu kalender nasional kita.
Kalau para internasional kita itu mulai awal hari itu dimulai bulan jam 00. Jadi ketika jam 12 malam bergeser itu memulai hari Miladiyah. Tetapi kalau hijrah itu dimulainya ketika maghrib tiba. Itu perbedaannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalender hijrah dan kalender miladiah itu ada selisih, karena kalender hijrah itu tanggalannya sekitar 28-29 hari satu bulan ya, tetapi kalau miladiah Masehi itu 28 cuma satu hari, kemudian 29, 30, 31 sebagian besar begitu, sehingga selisih antara umur kalender miladiah dan hijrah itu satu tahunnya sekitar 11 atau 12 hari. Kalender hijrah lebih pendek daripada kalender miladiah. Maka ketika seseorang ditanya berapa umur atau ini, Nabi Muhammad umurnya adalah 63 tahun. Itu dihitung miladiah atau hijriah. Ternyata bahwa saya teliti di Google itu adalah hitungan miladiah Masehi. Jadi ketika kita hitung dengan kalender hijriah, maka Nabi Muhammad umurnya 65 tahun kurang. Sama dengan kita. Ketika kita umur 70 atau katakanlah 60, karena satu tahun itu selisih sekitar 10-12 hari, jadi sekitar 35 tahunan itu miladiah lebih cepat daripada hijriah. Ya, atau balikannya, hijriah lebih cepat daripada miladiah. Maka ketika seseorang umurnya 65 atau 70 tahun, maka dia kalau sekarang umurnya 70 tahun, miladiah, maka hijrah dia umurnya menjadi 72 tahun. Itu perbedaannya. Dan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas keberagamaan kita? Tentu sesungguhnya tanpa disadari setiap waktu kita meningkatkan kualitas. Karena bagaimanapun juga ketika kita mulai belajar agama, mulai SD, SMP, ada hal-hal yang tidak dibiasakan pada waktu untuk dilakukan, atau kita tidak begitu familiar dengan hal-hal yang sudah kita yang diajarkan. Tetapi saya ingat ketika tahun 2000-an hal yang baru muncul, seperti misalnya doa kafaratul majlis, doa penutup diskusi, penutup pertemuan, penutup rapat, itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum tahun 2000-an kita hampir tidak mengetahui atau kurang melaksanakan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketika dia berbicara dengan orang, diskusi, memberikan pencerahan kepada orang, ceramah kepada orang, kemudian dia berdiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah penutup ketika diskusi atau omong-omong rapat semacam ini, sebagainya kita ketika penutup rapat dengan ucapan demikian. Ucapan itu adalah ucapan bagaimana ketika kita rapat, diskusi, kita seringkali saling mengolok, saling tidak enak, kemudian ketika kita tutup, maka kita menutup dengan ucapan astaghfirullah, dengan ucapan minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, karena ketika kita rapat banyak hal-hal yang kita umumkan yang tidak berguna. Kemudian ketika kita ada berita sakit di WA, maka muncul banyak stiker tentang bagaimana kita berdoa ketika ada orang sakit. Maka Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan petunjuk kepada kita.
Jadi bagaimana ketika ada orang sakit atau kita menjenguk orang sakit, maka Nabi Muhammad telah memberikan contoh kita berdoa. Allahumma rabbunas kudhi bilba' isfi anta syafi ila sifa'a ila sifa'uka la yukhadiru sakoma. Atau yang lebih pendek, asallahu alazim as'alullah alazim rabbul alazim ayasfiya. Ini adalah yang sebelum tahun 2000-an hampir kita tidak mendengar, tapi akhir-akhir ini banyak sekali stiker atau ucap-ucapan yang biasa kita lakukan. Kemudian ketika kita menghadiri pernikahan juga demikian. Dulu kita berdoa semoga bahagia, kemudian menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi Nabi Muhammad sesungguhnya mengajarkan kepada kita ketika kita menghadiri walimah ulus, artinya pengantin, maka doanya adalah barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Nabi. Sesungguhnya doa itu bisa diucapkan dengan bahasa apa saja yang kita mampu, yang kita mau, yang kita pahami. Tetapi apabila doa yang kita ucapkan adalah mengikuti kepada tuntunan idola kita Nabi Muhammad, tentu itu mempunyai hal yang positif, mempunyai nilai pahala yang lebih. Karena selain kita mencintai Rasul, kita mengikuti bagaimana kita mengikuti perilaku Rasul Muhammad SAW. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Selama barangkali kita sholat sudah 50 tahun atau 30 tahun sholat, barangkali kita pernah berpikir bahwa ucapan kita ketika sholat, kemudian ketika kita gerakan kita sholat, pernahkah kita berpikir bahwa gerakan kita sholat, ucapan kita sholat, kita sesungguhnya kita menyentuh kepada siapa? Maka bagaimana kita meningkatkan kualitas dengan sholat yang dicontohkan, bukan hanya kita melihat kepada orang tua kita ketika dulu kita kecil, kita sholat, kita gerakannya ikut orang tua, atau bacaannya ketika kita kecil, kita ikut kepada guru ngaji, tetapi bagaimana kualitas ibadah sholat, gerakan sholat, kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita bukan sekedar sholat apa yang sudah kita biasa lakukan, tetapi kita meningkatkan dengan seolah-olah kita sholat bersama Rasul. Bahwa Rasul sholat gerakannya semacam ini, bahwa Rasul sholat bacaannya seperti ini. Itu adalah sesuatu yang positif untuk kita. Maka ketika kita takbir, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya apa itu yang dilihat, apa itu yang dicontohkan oleh Rasul ketika kita takbir. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir ternyata memang ada contoh-contoh kepada kita. Ya karena memang itu Rasul, sehingga kita menjadi contoh, kita juga harus mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Seperti takbir, takbir Nabi Muhammad SAW seperti saya buka di dalam buku sifat sholat Nabi, maka posisi jari, kata Nabi bukan sekedar ngalus saja, tapi posisi jari Nabi Muhammad tidak mengenggam dan tidak membuka lebar-lebar, tetapi dia sedikit saja membukanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi Nabi mengisarkan gerakannya, tangannya, beliau tidak membuka jari-jarinya dan tidak merapatkan itu. Kemudian ukuran tingginya juga ditentukan oleh Nabi. Ukuran tingginya bagaimana, ataukah begini saja, sedada, tetapi sudah ditentukan. Nabi SAW mengatakan bahwa
Nabi SAW ketika sholat mengangkat kedua tangannya sampai ke tinggi pundaknya. Jadi ke tinggi pundaknya. Kemudian hadis yang lain sampai menyentuh telinganya. Kemudian hadis yang lain sampai bagian atas telinganya di sini. Jadi memang ada beberapa cara. Maka ini yang menjadikan rujukan kita bagaimana kita sholat. Kemudian bagaimana mengucapkan takbir? Apakah itu takbir itu diucapkan sebelum mengangkat tangan atau sesudah takbir, sudah mengangkat tangan bertakbir dan seterusnya, itu sudah dicontohkan. Kemudian bagaimana posisi telapak tangan ketika takbir? Ada hadis yang mengatakan bahwa hadis riwayat Baihaqi, jika kalian memulai sholat, hendaklah mengangkat kedua tangan menghadapkan kedua telapak tangan ke arah kiblat. Memang ini mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi dari asar, artinya pekerjaan sahabat, ada yang mengatakan bahwa Ibnu Umar biasanya ketika takbir beliau menyukai menghadap kedua telapak tangannya ke arah kiblat. Semuanya adalah ada petunjuknya sebagai contoh saja bahwa semua persoalan ibadah, persoalan doa, persoalan kegiatan kita sehari-hari tentu ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita berilmiah, artinya mempunyai rujukan ketika kita beribadah di dalam agama Islam. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.